Isu pergolakan Rusia dan Ukraine belum selesai, kini pula Taiwan dilihat sedang mempersiapkan kekuatan tenteranya selepas konflik yang berlaku antara Rusia dan Ukraine yang dilihat akan meningkatkan lagi pencerobohan oleh China di kepulauan berkenaan. Malah ratusan tentera simpanannya dikerah dan menjalani latihan pertempuran bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Latihan pertahanan itu dibuat selepas Presidennya, Tsai Ing-wen menekankan perlunya perpaduan di kalangan rakyat bagi mempertahankan pulau berkenaan. Taiwan kini hidup di bawah ancaman berterusan oleh Beijing yang menuntut kedaulatan ke atas pulau berkenaan dan berikrar untuk merampasnya suatu hari nanti dengan menggunakan kekerasan jika perlu.